بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd ba Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid dari kitab Qawaidu fi Tauhidir Rububiyah wal Uluhiyyati wal Asma'i was Sifat yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan hafizahullahu taala. Kita akan memasuki insyaallah taala Al-Qaidatu At-Tasiatu Asyar. Kaidah yang ke-19. Penulis Hafizahullah Ta'ala berkata, As-sababiyatu mabnaha ala thubuti dalili syar'i awil qadari. Menentukan atau meyakini sesuatu sebagai sebab. Harus dibangun di atas dasar adanya dalil syar'i atau dalil qadari. Inilah jemaah sekalian kaedah yang ke-19. Dinukil oleh penulis dari kitab Al-Hujjah Fi Bayanil Mahajjah Dan syarah akidah Ahli Sunnah Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Asbahani Juz kedua halaman 52 Juga terdapat dalam At-Tadmuriyah Karya Syekhul Islam Apa makna kaidah ini jemaah sekalian? Maknanya adalah kita tidak boleh meyakini sesuatu sebagai sebab. Apakah sebab mendapatkan manfaat atau sebab tertimpa mudarat? Kecuali ada dalil. Ada dalil yang menunjukkan itu sebagai sebab. dan dalilnya dua dalil syar'i dan dalil qadari nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan dalil syar'i dan dalil qadari dengan contoh jemaah sekalian mengapa ada kaidah ini karena termasuk keimanan terhadap rububiyah Allah adalah Mengimani Allah, pencipta segala sesuatu, serta pengatur segala sesuatu, termasuk Allah yang Maha Mampu, menciptakan atau menetapkan sesuatu sebagai sebab. Apakah itu sebab kemanfaatan, seperti keberuntungan, keberkahan, kesembuhan? Atau sebaliknya, sebab tertimpa mudarat. Sebab yang bisa mendatangkan mara bahaya. Itu hanya Allah yang maha mampu menetapkan. Hanya Allah yang maha mampu menakdirkan. Karena Allah pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Allahu khaliku kulli Shayin. Allah pencipta segala sesuatu. Dalam surat Al-Furqan, wa khalaqa kulli Shayin. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalam surat As-Sajdah ayat kelima, yudabbirul amr. Allah yang mengatur segala urusan. Termasuk dalam hal ini adalah sebab Allah yang menetapkan, menciptakan, mengatur sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Jadi, kita sebagai hamba tidak boleh mengatakan, "Menurut saya ini adalah sebab kemanfaatan." Menurut saya itu adalah sebab kemudaratan, kecuali kita punya dalil. Kita punya bukti bahwa itu adalah sebab yang Allah tetapkan atau Allah ciptakan. Nah sekarang jemaah sekalian, apa dalilnya? Bagaimana membuktikannya? Dalilnya ada dua. Yang pertama dalil syar'i. Yaitu dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Dari mana kita tahu sesuatu itu adalah sebab? Dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan dalam Al-Quran, Madu adalah sebab kesembuhan. Fihi shifa. Di dalamnya ada kesembuhan. Dan ini disebut sebab kauni. Juga Allah kabarkan, Al-Quran itu adalah obat. Ini disebut sebab syara'i. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَرَحْمَةُ kami turunkan dari Al-Quran itu yang padanya terdapat obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga banyak hadis. Rasulullah SAW dan para sahabat merukyah dengan Al-Quran. Sebagai contoh sebuah hadis yang masyhur Sekelompok para sahabat melewati satu kaum, dan pemimpin kampung tersebut digigit kala jengking. Maka seorang sahabat membaca Surat Al-Fatihah dan meludah ke bagian tubuh yang digigit oleh kala jengking tersebut. Maka dengan izin Allah, seketika itu juga sembuh. Kita pun tahu, karena adanya hadis ini, kita pun tahu membaca Al-Fatihah untuk orang sakit adalah sebab kesembuhan. Walaupun bukan hanya Al-Fatihah, semua Al-Quran. Karena ayat yang tadi kata Allah, kami turunkan Al-Quran padanya ada obat, jadi semua Al-Quran. Tapi dalam hadis, ada ayat-ayat khusus yang lebih spesial. Terutama Al-Fatihah. Begitu pula ayat kursi. Begitu pula tiga kul, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Ini yang paling dianjurkan untuk dibaca ketika merukyah. Jadi sudah hafal al-fatihah, sudah bisa merukyah. Maka kita pun tahu, berdasarkan dalil-dalil ini, membacakan ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sebab kesembuhan. Walaupun orangnya enggak minum obat, hanya dibacakan rukyah dia sembuh. Begitu pula berbekam. Banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam, para sahabat juga berbekam. Maka kita pun tahu itu adalah kesembuhan atau sebab kesembuhan. Berbekam adalah sebab kesembuhan, dari mana kita tahu? Dari Al-Qur'an dan Sunnah cukup ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun dokter belum membuat penelitian, atau kita belum sempat baca keterangan dokter. Tapi kita harus yakin, itu adalah sebab kesembuhan. Kenapa? Allah dan Rasulnya yang mengabarkan. Contoh lain jemaah sekalian, dalam hadis sahih, beliau mengabarkan, lalat itu, apabila hinggap di minuman, maka, dia akan menebarkan racunnya. Yang berasal dari satu sayapnya, dari mana beliau tahu itu. Ketika kita celup lalat itu, dia lepaskan penawarnya dari sayapnya yang lain. Jadi, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, lalat punya dua sayap, satu penyakitnya, satu penawarnya. Beliau tidak pernah meneliti itu, tentu beliau dapatkan itu dari wahyu. Jadi, walaupun kita belum baca keterangan dokter, keterangan ahli, benar nggak lalat seperti itu? Tapi kita wajib mengimani. Karena Rasulullah Wasallam mendapatkan ilmu dari Allah. Dan Allah yang maha berilmu, maha tahu. Hanya kadang ada manusia yang lancang mengatakan, nggak mungkinlah, nggak masuk akal, subhanallah. Padahal hadisnya sahih. Jadi kita pun tahu lalat itu satu sayapnya sebab penyakit, satu sayapnya sebab kesembuhan. Iya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian dalil-dalil syar'i. Ini cara yang pertama untuk mengetahui sesuatu itu bermanfaat atau berbahaya atau sebab kemanfaatan dan sebab mudarat dalil-dalil syar'i. Yang kedua, dalilul qadar. Dalil al-Qadar, apa maksudnya dalil qadar? Percobaan yang ilmiah, yang masuk akal, yang bisa membuktikan ada hubungan antara sebab dengan akibat. Contohnya, apa obat-obat kedokteran modern sudah dicoba diteliti, dibuktikan ada hubungan antara zat yang terkandung dalam obat itu. Dengan penyakit tertentu yang bisa dia hilangkan, terbukti karena diteliti, maka kita pun tahu itu adalah sebab yang Allah tetapkan untuk kesembuhan. Jadi, ada bukti yang bisa menunjukkan ada hubungan antara sebab dengan akibat, itu yang dimaksud dengan dalilul qadar. Maka, jemaah sekalian. Apabila kita meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi kita tidak bisa buktikan dengan dua dalil ini atau salah satu darinya, maka keyakinan kita terhadapnya adalah keyakinan syirik. Kita meyakini sesuatu sebagai sebab, tapi tidak bisa dibuktikan dengan dua dalil ini, maka keyakinan terhadapnya adalah keyakinan syirik. Insya Allah kita akan bahas lebih detail tentang kesyirikan ini di kaidah berikutnya. Namun di sini jemaah sekalian ada satu permasalahan. Kalau misalkan ada sebuah pengobatan. Jadi jemaah sekalian pegang erat kaidah ini. Dengan adanya kaidah ini kita insya Allah selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan terutama yang kita baru lihat. Terlebih lagi para tukang obat. Ini biasanya ketika kita sakit, terkadang jiwa menjadi lemah. Karena pingin sembuh. Dan juga karena kurang memahami hakikat sakit. Jemaah ya, hasilnya kalau kita paham hakikat sakit yang menimpa kita, kita bisa sampai bersyukur bahkan dulu para sahabat ada yang lebih senang sakit daripada sembuh daripada sehat ada yang khawatir sudah lama nih nggak ditimpa sakit khawatir dia jangan-jangan Allah tidak cinta kepadaku jangan-jangan nanti hukumanku di akhirat sudah disediakan makanya nggak dihukum di dunia itu ketakutan dulu para ulama Salaf jadi jemaah sekalian, jangan karena sakit, pingin sembuh, lalu kita nggak peduli lagi pengobatan itu halal atau haram, atau bahkan syirik. Nah seringkali kita diajak orang, berobat di sana, ada tukang obat, pengobatannya begini dan begitu, maka kita uji dengan dua dalil ini. Dua cara ini. Ya, sebagai contoh jemaah sekalian, orang yang mengaku bisa mengobati dengan cara memindahkan Penyakit ke telur atau ke hewan. Nah, sekarang kita lihat dengan dua dalil ini. Yang pertama, dalil syari' i. ada nggak dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah seperti itu? Tidak ada. Yang kedua, bisa nggak dijelaskan secara ilmiah. Ada hubungan antara sebab dengan akibat, ada nggak pakar kesehatan yang bisa menjelaskannya. Saya kira juga tidak. Nah, jemaah sekalian, kita harus yakin ini bukan sebab yang dibolehkan dalam syariat. Enggak boleh kita berobat padanya. Ini termasuk syirik. Tapi permasalahannya, kenapa banyak yang sembuh? Nah, ini banyak orang tertipu di sini. Faktanya kata mereka banyak yang sembuh, berarti betul dong. Maka jemaah sekalian, hasil kesembuhan itu bukan bukti bahwa itu adalah benar. Selama tidak bisa dihubungkan antara sebab dengan akibat. Walaupun hasilnya sembuh, maka itu bukan sebagai dalil bahwa itu adalah benar. Apabila sembuh jemaah sekalian, ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan yang pertama bisa jadi kebetulan. Kemungkinan yang kedua ini yang paling berbahaya. Itulah namanya perdukunan. Itulah namanya sihir. Mungkin saja sembuh dengan sihir, tapi tetap salah. Tidak boleh. Dan itu fakta sejak masa sahabat, ada orang banyak orang yang sembuh dengan sihir. Datang ke dukun sembuh, sampai hari ini begitu. Apakah sihir itu menjadi benar? Tetap salah, tetap tidak boleh. Baik. Inilah jemaah sekalian, kaidah yang ke-19. Alhamdulillah ini yang bisa kita bahas, mungkin ada pertanyaan saya persilakan. Termasuk termasuk masuk itu kebiasaan yang masyhur para pedagang ini contoh jemaah sekalian dengan kaidah kita bisa paham jadi mengibas mengibaskan uang di pembelian yang pertama itu dianggap keberuntungan ada lagi keyakinan lain ini saya dengar langsung dari pedagang kalau pembeli yang pertama dia tawar nggak boleh tolak berapapun dia tawar nggak boleh tolak kalau kita tolak walaupun tawarannya murah maka itu sebab kesialan. Ini masyur di kalangan pedagang. Pembeli pertama. Dianggap ini, apa namanya, penentu keberuntungan atau sebaliknya kesialan. Maka masuk dalam bab ini. Sekarang kita lihat dengan dua cara tadi. Pertama, dalil syari Ada nggak disebutkan itu dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Yang kedua, masuk akal tidak? Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Nggak ada hubungan. Iya. Maka meyakini itu sebagai sebab, Apakah sebab keberuntungan atau sebaliknya, kesialan adalah termasuk syirik. Walaupun dia tidak punya keyakinan di balik itu, itu akan menjadi pintu menjerumuskan dia dalam syirik. Ya. Apalagi kalau dia orang belajar agama, dia juga bisa menyesatkan orang lain. Uh, Ternyata ustadz percaya kayak gitu ya, itu kan kesimpulan orang. Padahal dia nggak percaya, dia cuman ikut kebiasaan, tapi dia nggak percaya keyakinan di balik itu. Jadi hati-hati jemaah sekalian. Terkadang kita melakukan, bukan kita yang tersesat, orang lain tersesat. Karena dia sering lihat kita rajin kajian misalkan, rajin sholat. Lalu kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang berbuat syirik, padahal kita tidak punya keyakinan syirik, tapi mereka bisa berkesimpulan, berarti syirik itu boleh karena melihat kita melakukan. Jadi hati-hati. Nah, tadi pertanyaannya, apakah itu syirik besar atau syirik kecil tergantung keyakinan. Kalau dia yakini itu berpengaruh dengan sendirinya, bukan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu hanya sebab Allah yang menentukan, maka itu adalah syirik kecil. Jika seseorang dikirim sihir atau terkena sihir, bagaimana cara membedakan pengobatan yang syari' atau dukun? kerabat saya terkena sihir, sudah dirukyah tapi kena lagi. Lihat pengobatannya, apakah sesuai syariat atau tidak? Apakah sesuai syariat atau tidak? Pengobatan yang sesuai syariat itu ada tiga syarat. Syarat yang pertama, yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia baca mantra-mantra tidak jelas, maka patut kita curigai. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini, terutama yang mengobati itu meyakini, yang merukyah itu meyakini, rukyah itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Kemudian yang ketiga tidak mengandung penyelisihan syariat. Penyelisihan syariat itu contohnya bagaimana? Ada tiga bentuk secara garis besar. Yang pertama, yang mengandung syirik. Yang mengandung syirik. Contohnya, dia berdoa kepada selain Allah. Minta tolong kepada setannya. Atau dia suruh pasiennya menyembelih untuk selain Allah. atau dikasih jimat seperti dalam pembahasan kita maka ini adalah syirik yang kedua yang menyelisihi syariat itu adalah yang mengandung bid'ah ah. cara pengobatan cara rukyah ya karena rukyah itu kan ibadah dia bukan sekedar pengobatan tapi dia adalah ibadah cara rukyah yang tidak sesuai petunjuk rasulullah saw ini mungkin contoh-contohnya sangat banyak. Walaupun mungkin tidak sampai tingkat syirik. Seperti ada para tukang rukyah, mereka meyakini ada ayat-ayat khusus, ayat ini bisa bakar jin, ayat ini bisa menyembelih jin. Kemudian dia merukyah seperti orang menyembelih sambil baca. Ini cara yang mengada-ada. Rasulullah SAW tidak pernah contohkan, yang ketiga yang menyelesihi syariat itu adalah maksiat. Contohnya tukang ruqyahnya laki-laki pegang-pegang pasiennya perempuan. Ini tidak dibolehkan. Iya. Jadi pengobatan syar'i yang sesuai syariat, yang tidak syar'i yang bertentangan dengan syariat bisa jadi sampai tingkat kesyirikan atau bid'ah atau maksiat. Kemudian juga jemaah sekalian, bisa kita ketahui para dukun itu dengan ciri-ciri. Di antaranya adalah dia berbuat syirik atau berbuat bid'ah. Masa solat saja tidak lalu kita minta rukyah kepada dia, misalkan itu ciri-ciri dukun. Walaupun terbukti sembuh, tapi dia sendiri enggak solat. Iya. atau suka aneh-aneh. Dukun itu biasanya suka aneh-aneh yang enggak masuk akal. Ya, contohnya tadi, suruh bawa hewan, suruh bawa ayam hitam. Yang suka aneh-aneh. Suka ngasih syarat-syarat yang aneh-aneh yang gak masuk akal. Yang tidak masuk dalam kaidah sebab. Itu adalah ciri-ciri dukun.